Ntar Pak ya, coba kita dia di absen dulu Pak Binturong, coba absen dulu Pak Binturong. Oke, sabar ya. Mungkin dari pertama. Berbaris anak-anak, berbaris. Supervisor Bapak Okto hadir. Hadir Pak. Oke, yang kedua asisten supervisor Bapak Kamsa hadir. Hadir Pak. Oke, silakan maju. Mungkin tukang sapu Ocean hadir. Maju jangan lompat Pak. Attitude tolong. Koko Ravanelli hadir. Ya, Bapak kerja di bagian sabu Pak di belakang ya, silakan. Bapak Daki pemalsuan umur hadir. Hadir Pak. Di belakang Pak, Bapak udah masukin umur. Iya Pak. Bapak Ivan. Iya. Jawa hadir. Hadir. Di samping kayak... Pak, biar gak kebakar Pak. Samping. Aja kayak dia, kayak menengah. Oke, hadir. Bapak Tomoy, hadir Pak. Pencolok lubang anak kecil. Hadir. Di belakang Pak. Hadir Pak. Oke, mungkin Ibu Veresa, hadir. Yeah. Umur hadir. 28 belum nikah, di belakang Bu. Silakan. Dua jam kemudian. Itu misinya di atas kanan itu bukan sih? Buy itu produk. Tapi kita harus masuk dulu, Cok. Ini, Cok. Dari samping, Pak. Dari samping. Oh, iya. Aduh. Gak bisa masuk. Ini biar bisa voice in game, Pak. Buy itu produk self. Mau voice in game aja. Halo. Dak. Ini Dak, manajer Blackboard. Dak, klik kiri, Dak. Ini apa nih? Ini Dak. Ini Dak. Klik kiri. Terus. Gua kegeran jadi gara-gara ya. Suaranya. Weh. Beli apa tuh? Cuma minit. Asal banget cara beli itu. Cara naruh barang apa? Gak enggak sih? Beli apaan, Cok? Orang mau misi. Gak bisa, Cok. Ini perks-nya kenapa langsung diisi-isi? Itu langsung dibelanjain. Siapa perk yang beliin anjing? Tahu. Belum ada isinya udah. Weh, ini baliknya apaan, Bit anjing? Franchise pack udah habis tuh. Goblok. Tolol. Drop item pencet F. Udah siap. Ini yang ada diambil di punggung anjing. Enggak bisa anjing cabutnya, Bit. Ini gimana tolol? Supermarket. Penjede datang. Tanya apa aja sih enggak ada itu nih. Guys, ini kasir berapa ini ya? Pak, daftar kerjanya di mana, Pak? Ini, Pak, manajer Blackboard, Pak. Ini, Pak. Oh ya, sabar ya. Saya ini kayaknya ya. Iya, Pak, kayaknya, Pak. Nah, ini di sini, Pak. Pembeliannya, Pak. Sini, Pak, Bintorong, belakang, Pak. Oh, belakang. Di bawah sapu. Wah, weh. Ini jatuh gua 40 itu, Pak. Oh, oke. Oke sih. Anjing. Jangan rusuh dulu, sabar. Nah, iya Pak, langsung aja, Pak. Saya sekarang jadi CCTV nih, Pak, kebetulan. Sabar, Pak ya. Saya beli-beli coba semua produk di TV. Bentar. Jangan rusurin, Rin. Gue pengen masang lampu, Cok. Duit kita, oke. 16.000. Woi, kok aja dipukul kon. Sabar dulu, Pak. Lampunya di mana? Woi. Nih, yang mainan sapu kan nih. Ya. Enggak bisa ini. Oh, biasa. Ini lampu. Pak manajer butuh kulkas, Pak. Ya, sabar, Pak. Ini lagi saya beli, Bu ya. Sabar, Bu ya. Tenang. Lagi beli ini. Lampu di sini oke enggak sih? Jang. Ini apa dosa ya? Berarti. Oh, kardus. Pak, udah ada yang belanja, Pak. Pak, udah ada harganya, Pak, ini, Pak. Aduh, tutup dulu. Tutup dulu, Pak. Ini gimana? Ini cara nutup Pak, gimana, Pak? Udah ada yang belanja, Pak. Wah, aduh rugi, Pak. Gratis dia beli ini, Pak. Barang tolong, Pak, beli. Sabar, saya beli. Ini saya siapa? Ini kenapa sapu di luar semua, sapu? Belum kelar anjing, bet rugi, Pak. Pak, butuh garam, Pak. Sapu gua belum tumbuh anjing. Sapu anjing. Sini men. Temen sama di luar nih anjing. Sini lu. Woi rame anjing, sabar. Ini pet. Tambah kasir ini gua rame banget ini kasir gua, woi. Ini kalau orang kita punya toko begini nih. Pemasukan dibukin. Ini Pak, pemasukan lagi saya masukin terus, Pak. Ya ini basat, ini toko elektronik apa gimana anjing? Ini supermarket bego. Produknya enggak bisa di bukan intro anjing. Ini kebaknya. Mana nih? Mana? Woi, anjing penjaga. Oke. Maaf, Pak. Saya cuma melihat aja, Pak. Masuk tuh lihatnya kayak ada mau. Saya digebukin, Pak RT. Tolong nih, Pak RT. Kebetulan kita bentar lagi masuk ke game Troublemaker nih, Pak. Ya. Saya lihat-lihat pakai sapu nih, ya.
ilegal ini, Pak. Udah, bentar, Pak. Ini Bapak Okto kita mau ngomong, Pak. Jadi tolong hargai sebentar, Pak ya. Ini fokus ya, Pak ya. Pak manajer, saya minta anggaran beli AK, Pak ini. Kalau bisa satu. Saya sediakan. Saya sediakan. Iya, gua ngomong. Oke. Ya. Ini saya mau ngomong pembagian job nih, Pak. Oke. Ayo, Pak, saya siap diam, Pak. Oi. Ya, untuk yang menentuin harga nih, Pak ya, saya tunjuk Bapak Tomoy di sini. Pak Tomoy. Tolong ke depan, Pak ya. Dengar. Nah, jadi untuk segala urusan penentuan harga Pak Tomo yang ngatur. Nanti Bapak markup tapi sesuai dengan harga pasaran, Pak. Jangan terlalu jauh ya. Agar supaya produk kita tetap laku ya. Silakan karyawan di belakang, Pak. Oke, lanjut, Pak. Otomatis. Oh, ya udah. Kasir dulu, Pak. Tiga kasir, Pak, disediakan dulu untuk tata letak. Untuk tata letak yang ngerti siapa, Pak? Yang ngerti tata letak, Pak? Ivan ngerti enggak? Oh, ya udah. Khusus Pak manajer ya. Tata letak Pak manajer ya. Meja saya mana? Awas, Pak. Tolong, Pak. Oke, udah tuh, udah rapi, Pak ya. Untuk yang enggak ada kerjaan, kawan-kawan bisa membantu dan membackup restocking, Pak, ya. Iya, saya. Belum restock, Pak. Satu lagi, Pak. Oke, Pak. Oke, ini meja kerja saya ya. Satu lagi, Pak, kasirnya, Pak ya. Ini saya beli barang, tolong di ini, Pak ya. Ya, Pak, saya angkut, Pak. Saya angkut, Pak. Saya suka nih. Cakep ini. Besar, Pak. Ini betul, Pak. Kulkas depan belakang, Pak. Astagfirullahalazim. Deli datang sama ing ini. Astagfirullah. I haven't found, Pak. Tolong, Pak, kasir digebukin, Pak. Tolong, Pak. Oke, soda pack. Decaf soda pack, Pak. Sugar free soda, Pak. Tolong di restock, Pak. Sugar free soda. Cola bottle, sugar free soda, Pak, ya. Oi. Siapa yang bukul-bukul ini, ya? Sugar free soda bottle, Pak. Tolong, Pak. Sugar free soda bottle. Jangan di situ, berasnya jangan di situ. Ini pegang Pak, ini sekali lagi sugar free battle, Pak. Free battle kan jadi. Sugar free battle. Pokoknya entar, Pak. Ini cola battle. Ada yang butuh cola battle, Cok. Restock cola battle sekali lagi, Pak. Cola battle. Fruit yogurt, Pak. Fruit yogurt, ya. Pak, saya instruksi, Pak. Battle itu di mana, Pak, ya? Untuk Bapak Nugi. Dibeli dulu mungkin, Pak, dibeli dulu. Hei, sabar. Gimana? Bapak Okto, cola battle itu dibawa di mana, ya? Cola battle saya enggak tahu. Soda pack green tea, Pak, green tea. Ini belum ada harganya, Pak, di rak-raknya ini. Tolong Pak Tomoy. Cola battle. Nah, soda battle di sini, Pak, ya. Ini Lemon green tea barangnya. Ini pecat, Pak, Deli dan Ing, Pak, langsung aja pecat ya, Pak, ya. Dia enggak guna, Pak, berdua ini, Pak. Aman, udah enggak apa-apa lah. Masalahnya stok barang banyak, guys. Itu bisa balik duitnya dari situ. Tenang, semua tenang. Pak manajer, ini ada yang mau sekalian pulsa, Pak. Tolong, Pak, saya pusing. Pak, saya ya. Request ini, lagi Pak. Dimana, Pak? Saya lagi di luar, Pak. Kalau mau ngadep di depan, kenapa? Dik. Kayaknya lu harus miringin ininya deh, Dik. Bentar, tuh. Gimana cara miringinnya, tuh? Kayaknya pakai tap deh ini. Flash mode ya. Okay. Mau gua itu enggak? Mau gua eksekusi enggak nih? Siapa? Kamsa, gua rapiin bentar. Coba ya. Gas tuh, eksekusi tuh. Caranya gimana ya? Build move. Kasir gua kok enggak gerak sih? Sabar deh. Sambil gua ini barang udah bodo amat. Bet di look gerak enggak, Bet? Ada yang naruh barang? Aduh, ada. Enggak bisa naruh. Aduh. Iya. Tadi bisa ini, Dik. Ah. Aduh, kok enggak ada. Ini treadmill, bangsat. Gara-gara yang lewat kali tuh. Sabar. Nah, cakep tuh. Juan, sebentar ya, Pak ya. Saya mau renov dulu, Pak, bentar ya. Posisinya ya. Sabar, Pak. Posisinya, Pak. Kasir jangan protes, diam lu. Nih, Pak, sini, Pak. Yang ungu. Oke. Udah nih, Pak. Biar lebih rapi, Pak. 10 sen aja. Oke, Pak. Ini kenapa ada ininya? Ada karyawannya, sih. Udah sabar, biar gua main dulu, guys. Dari samping. Gua main dulu, guys. Karyawannya anjing, berarti kita enggak. Enggak, bener itu.
Enggak, bisa gua hilangin, Ben. Jadi jadi gini. Nah, di gua itu ada bot yang bisa kerja. Bisa dibantu storage, restock, kalau enggak kasir, kalau kasirnya kurang, gua tambahin di bot. Kayak gitu. Ya udah. Kasir manual. Saya tadi saya mau ngomong tapi enggak bisa, Pak. Ini, Pak. Enggak perlu, Bang. Iya, ya, karena memang orang itu loh ambil-ambil. Ini suara orang kantoran, bro. Ngantuk, udah jam 10. Lo gak ada toko kita belum cuan. Rodi, Rodi. Kerja. Rodi, Rodi. Orang-orang mabok, bro. Habis, Pak. Pelanggan saya udah habis. Oke, oke, Pak. Kasih kerjaan Crespo nih, kerjaan Crespo nih, guys. Silakan, Pak. Ini istirahat, Pak. Alhamdulillah, cuan kita udah mulai kelihatan nih. Panugi, aduh. Lu ngapain lu? Ini anjing gua tendang di lapan ini nih kon. Tenang, tenang, tenang. Wah, saya butuh makan malam, Pak. $1,000, Cok. Iya, Pak. Ini hasil kerja keras kita, Pak, ya. Luar biasa. Hasil kerja keras Crespo, Pak. Pak Crespo, tolong dikontrol itu barang-barang yang ada di storage yang terlalu banyak infoin, Pak. Ini terlalu banyak, jangan beli lagi gitu ya, Pak, ya. Lah, ini bapak yang ini mau saya pakai ini. Pak, itu tolong terus. Barang yang baru dibeli masukin ke dalam, Pak. Takut, Pak, ya, Pak. Barang-barang. Ada banyak, enggak usah. Ganti shift, Pak. Coca-Cola justru, Pak. Cola Battle belum di-restock, Pak, ini di dalamnya, Pak, ya. Di dalamnya ya, belum dimasukin ke freezer ini, Pak. Untuk masuk untuk Papa Okta, Bang Okta. Ya, ya, ini kenapa banyak banget? Ini Black Tea udah di-restock. Saya udah strapping ini, Pak. Oke, oke. Bagus, harganya Pak disesuaikan, Pak. Bagus, Pak. Mana-mana, Pak. Itu aduh, Green Tea udah, Pak. Udah Green Tea, Pak. Ini kayaknya tolong dimasukkan ke dalam rak itu, Pak. Paper Mint Crespo ikut aja di depan pakai ranteng yang nanti udah diambil Black Tea-nya, Pak. Black Tea-nya bisa ambil, Pak. Udah gua, ya udah gua di sini aja sih. Eh, Pak. Jawab gua diambil daily yang Black Tea udah saya taruh, Pak Okta tinggal di harga nih. Black Tea di mana, Pak? Ini, Pak. Sorry, Pak. Bapak di mana? Ini, Pak. Saya sebab. Mana Bapak, mana, Pak? Bapak lompat-lompat, ya. Ini, Pak. Saya lompat, Pak. Oh, Black Tea kebetulan sudah, Pak. Harganya $4 mungkin kita flash sale dikit 3,9 ya. Oke, Pak. Oke, Pak. Di copy, Pak. Tadi benar gua kasih aja. Nanti untuk kerana bahas ya. Lah kok duitnya hilang? Kasir 1-0 nih, kasir nih. Ya ambil dulu buat scan-nya. Kasir 1-0. Sabar, keluar dulu. Belakang lu, belakang lu. Oh, bentar. Gua tahu. Duitnya kok habis tahu? Apa emang karena gua restock. Gua beli restock yang ini, Pak. Oke. Ini yang berisi nih yang kosong. Sepertinya harga soda udah mulai terasa mahal ini ya, 0,5 ini ya, saya turunin dulu, Pak, ya. Saya turunin dulu ya, Pak. Flash sale dulu. Kita kok 70 ini, Pak. Tenang, Pak, itu lagi restock. Tenang aja. Oh, aman. Tenang. Yang kosong. Ini susu. Wih, Malaysia nih. Aduh. Papa, yang kosong itu yang isi di tempat yang rame, Selve. Yang ini buat yang kosong ini, Pak. Bapak, ya taruh aja. Agak ngacak ya, Pak, ini ya naronya, Pak, ya. Oh, ya karena itu, Pak, saya sudah menyerah. Sudah saya rapikan. Ada yang suka taruh sembarangan lagi, Pak. Suka saru. Weh, pembeli gua orang hitam nih. Gebukin lu enggak sih? Gebukin lu. Sapu mana sapu? Mulut lu sih anjing lu. Ini bit. Ada yang enggak nemu. Weh, gua lagi balikin, Cok. Oke. Dog food. Tadi, Pak. Ada bisa saya beli. Lih, lah, apa ngomong anjing? Mau apa? Tolong itu, Pak. Dia ngomong apa? Dog food itu ya. Masukin ya. Di mana ini? Coba nih. Dibawa cat food aja nih kalau bisa nih, Van. Sini, Van, biar gua pantekin, Van. Okto mana? Aduh, umatmu ini, Pak. Ini Pak, umatmu di pelaku nih, Pak, yang masukin, Pak. Aduh. Tadi masukin margarin, Pak. Margarin restock, Pak. Margarin. Umatnya namanya siapa itu? Umatnya. Umat. Belakang lu, ini bener gak? Bodo amat, kasih. Iya, 10,8 udah dari awal itu. Ini udah bagus, ini udah mahal. Nah, ini gak kerja nih, Pak. Gua malin dikit. Belanja dikit, lu anjing, belanja dikit. Kayaknya yang 12 gua naikin margarin lagi ya, Tom, ya. Gua iseng ya. Gua mau intem. Harga berapa? Ya, belanja dikit. Gua naikin $0,5, guys. Iseng aja, cat food. Oh, udah aman, Pak. 5. Oh, ini laku nih, laku. Anjing liat tuh, Pak. Cat food. Pak, kasirang ini gak bisa ngitung, Pak. Nanti, Pak. Yang mana yang mana? Ini daki bisa. Bener, Pak. Ijo terus, Pak. Tuh, mantep, Pak. Minus, anjing. Ijo, minus, anjing.
Dikasih lebihan kalau cash hijau pak, cuma minus iya, kentot. Goblok banget. Enggak pas pak, udah ada. Kan ada situnya berapa? Ini dog food saya flash sale dulu ya pak ya. Kayaknya kurang boleh, laku boleh, nih boleh, ya. Boleh pak, boleh pak. Coba $10 coba. Lah baru coba. Baru mau flash sale ada yang beli. Cuman 10 coba. Ya udah $10 aja ya kita cobain ya. Saya memantau pak di sini ya, warung-warung saya ini ya. Tenang aja pak. Iya, nah, $10 iya, dulu ya. Ibu need broom. Buang-buang sampah aja ibu. Need broom guys, need broom guys. Apakah ada yang maling? Ada yang maling? Coba kita lihat. Di sana dog food di scannernya harganya berapa toh? Di scannernya toh. Harganya 7,6 pet. Del, jangan gua kontol. Tadi basicnya tuh 10,8 apa basicnya dia ya. Cuman enggak laku, jadi gua turunin dulu. Kalau cat food yang biru nih, boh. Cuman ini. Lu lihat streamer gua kontol. Minus dak minus dak. Sepertinya enggak bisa, Cok. Jatuh begitu anjing. Sepertinya produk baru yang kuning ini membuat produk cat food warna biru sedikit kurang agak laku di sini. Iya, ini yang kuning ini siapa yang beli ini? Tolong ini, ah. Ya lu. Top paper top. Dadah. Cekan. Udah ya, habis ya duitnya, habis. Cat food yang ini di restock lagi sama brengnet nih anjing memang. Cekor. Nih, cekor, mana cekor? Cekor dia apa? Lah, pengen. Gak ada yang beli. Kecap, paling bawah. Paling bawah udah, Pak. Pepper udah, Pak. Udah naik, kerja, goblok. Yang lain pernah kerja. Apa nih? Ini yang belum dipepe nih. Gak ngapa-ngapain lu, ah. Kasih hilang-hilangan. Kerja kagak. Enggak, udah gini-gini, Pak. Lada. Udah Pak, paper udah Pak. Boleh minta freezer lagi? Udah ada Pak, papernya Pak. Udah Pak, udah Pak. Paper udah Pak. BTW ini mau di Oke, terima kasih. Oke. Udah. Minus 1000. Butuh satu freezer lagi Pak manager. Beli produknya lebih banyak ya Pak. Duitnya enggak ada ya, sabar ya. Duitnya enggak ada. Kalau duit ada saya langsung beli ya. Oke, kerja dulu Bu. Siap. Pak ini salah lagi Pak, kasirnya hilang-hilangan Pak. Pak udah Pak. Oke, langsung saya buka aja, Pak, tanpa basa-basi, Pak. Langsung. Saya checker lagi, Pak. Asli. Ya, udah apa? Kerja, jangan apa-apa. Udah, Pak. Saya jadi itu kan parkir aja, Pak. Saya mau coba, Pak, jadi kasir, Pak. Boleh. Izin, Pak, ya. Gila juga. Di tempat daki aja, Pak, tempat daki. Bas dendam, Pak. Saya mau gebukin nih orang, Pak. Sapu di belakang saya, benar, Pak. Sapu di belakang, Mas. Hei, gambar. Kok dibilang? Siapa yang minain gue? Ya. Saya mandi dulu ya, Pak. Iya, Pak. Tenang, Pak. Ya, malah kabur anjing. Pak Morbi, ya Allah ini kenapa ada beginian anjing. Hei, karyawan saya di sini. Ini box kosong buang. Dimasukin lagi goblok. 17, Pak. Lo, boleh, Pak, mobil, Pak. Boleh, Pak. Padahal ini musiknya ramah banget, Cok. Saya enggak kelihatan. Ya Allah. Kamu enggak punya sobat santai sembrengat ya. Kayaknya bisa dibak sih. Saya nggak kelihatan monitornya, Pak. Oh iya, maaf, Pak. Oke. Pamper, sekolah. 4, 2, 8. Pak manajer, yang ini kok nggak ada harganya nih, Pak. Saya scan ini, Pak. Ya. Kita udah kayak udah lama anjing. Ini kasir udah mulai kayak blokade, Pak. Saya lihat. Hei, maling. Kalau saya punya memang jinuhan, Pak. Jinuhan, maaf. Mana maling? Goblok lu ya, sembrengit ya. Bukan. Tembelnya uang koin semua, Mas. Bangsat. Itu dari bodyguard ya. Coba deh, santai, Pak, kerjanya, Pak. Disembunyiin, Pak. Sabar, Pak. Peresa psikopat, guys.